Dalam kunjungannya ke Pulau Bintan, Menparekraf Sandiaga Uno berkesempatan mengunjungi Desa Ekang Anculai. Menparekraf terkesan dengan konsep ekoturism yang ditawarkan Desa Wisata Ekang Anculai. Dengan konsep wisata alam ini, Menparekraf optimis desa wisata yang memanfaatkan lahan seluas 2.000 hektar ini bisa berkembang. Apalagi di tempat ini tersedia penginapan dengan fasilitas hotel berbintang dengan harga terjangkau. Desa Ekang Anculai ini potensinya sangat luar biasa untuk menggerakkan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya, melestarikan alam dan memberikan pengalaman storynomic. Proyek berikutnya dari Desa Ekang itu adalah eco wisata mangrove yang nantinya juga ada eco lodge di sana. Eco-lodge. Ya, itu kerjasama antara Kementerian Kehutanan. Dalam kunjungannya ini, Menparekraf juga menyempatkan diri menyambangi masyarakat yang menjual hasil tani dari desa tersebut.